Wih, besar rupanya, bos. Lembat. Nih. Lumayan. Lembatnya lumayan, bos. Pokoknya enggak usah mancing di lubang deh. Kesini aja. Nih. Anjang. Kali ini kita mancingnya bersama Bro Abed. Halo, tak lambaikan tangan dulu dong. Dan itu dia Christian. Christian. Wih, sombong kali dia, enggak mau noleh, wah. Kita mau cari cacing dulu. Di dalam sana, Bed. Akar pohon tuh aneh ya. Ini akar yang beda. Ini nih. Ini dari sini. Ini dari sini. Tapi dia gabung. Gabung jadi satu. Tuh. Nyatu dia, coy. Gokil. Kayu besi. Mataku. Jadi kali ini saya nggak mancing ya, tapi yang mancing anak ini, si Christian sama Bro Abed. Saya jadi penonton aja. Gimana sih kalau mereka yang mancing itu dapat yang besar apa enggak gitu kan? Kita lihat nanti keseruannya. Oke pemirsa. Besar kayaknya tuh. Tarik. Tarik. Lele, bos. Kupikir gabus. Hei, sutrek. Gimana? Om Abed masih melongo. Mantap, bos. Ah, eh, kenapa itu cerek kayaknya? Tancepin toh. Wes. Wes. Mana kok gak ada getaran cintanya lagi? Kayaknya si gabus kecil itu tadi kayaknya. Si kampret itu. Eh? Kayaknya si kampret gabus tadi itu. Coba tarik dikit. Tarik dikit. Oke, yes, biarin aja. Si gabus kampret yang ngerjain itu. Itu nongol tuh kepalanya tuh. Wuh, Pak semprul itu. Itu lubangnya dia besarin. Lubangnya dia besarin karena nyangkut tadi tangannya nggak nyampe. Jadi sama si bro ini dibesarin lubangnya biar nyampe. Mudah-mudahan masih mau makan. Makan, guys. Makan, guys. Makan tadi. Ya taruh dulu. Kecil kayaknya yang makan ya. Kecil. Coba kita pindah lubang lain.
Siapa tahu setelah kita pindah bisa dapat. Tuh Christian tuh malah dapat mau pulang. Udah gelap banget lagi. Dapatkah? Eh? Dapat? Dimakan? Gerak-gerak. Ih. Gulung. Belengkungannya. Ikan apa? Wih, lumayan coy. Lumayan coy. Lembat apa lele? Lembat. Coy. Mantap, mantap. Ini kan goreng sih. Yang di dalam tadi enggak dibawa kok. Ya iya salahnya tadi. Itu kan enggak.